industry, they call him murder. Welcome to Jackson. Pacar saya yang hadir malam ini juga mantan pacar, tapi sekarang sudah jadi istri. Jadi saya tulis Bidadari Hatiku. Oke, pengen dengar lagunya? Pengen dengar? Ayo, spesial buat istriku tercinta dan anakku Thank you.
You like what you want, but you say don't say, don't say, baby. Cause you must be my love, and I never want to be that love. Suaranya mana? Yang di belakang tolong merapat, yang berapat, ayo, ayo, ayo. Jadi situ masih celah, masih kosong-kosong. Ya. Yeah. Lanjut. Lanjut. Iya. Yeah. Kau cantik, kau manis. Kira-kira itu judul album kita yang sekarang. Nanti pasti bisa dapat. Tapi nanti sebentar di sini kita cuma bagi, kalau tidak salah cuma 30 keping. Itu bagi cuma-cuma. Jadi yang mau dapat silakan berdoa-berdoa sudah. Supaya bisa dapat. Ya, saya juga mau terima kasih banyak buat GG Mild. And support by Magnetic. Terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa launching atau kita promo album kita yang ketiga saat ini. Oke, saya tidak sendiri malam ini, tapi saya punya teman yang di dalam album juga kita featuring. Ada Dave Solution. Yeah, Pak. Dave Solution mana? Oh, ada. Yeah, boom, boom, boom. Ada satu lagi. Albert. Albert Gandigoy. Asik. Jadi malam ini kita bahwa kita punya hampir semua lagu di dalam album. Biar kita kasih kenal duluan. Supaya yang lain semakin penasaran, oh ya, kita bisa cari mereka punya album. Ya. Yeah. Oke, okay, Reggae Style. Reading. Reggae Style ini yang tulis Mr. Alwir. Everybody put your hands up there. Everybody put your hands up. Oh. Everybody put your hands up there. Hey. Mari semua yang suka reggae angkat tangan. Yes, I. Go with you like it reggae style. Say what do. We like it reggae music. Say what do. Yo, yo, yo. Reggae music selection. Sing the motivated reggae dance.
Asik tidak? Asik. Dormi, belum ada. Kurang besar. Belum ada. Asik tidak? Asik. Belum ada bergerak macam ini. Belum panas sih teman. Kayaknya dari mall harus siram air ke bawah biar semua dingin tuh. Baru goyah. Panas sendiri. Karena masih malu-malu kayak ini. Tuh harus on the street kan? On the floor. On the floor. Kita tadi kena tembus lewat biar seni mas. Jadi mas, mas lagi, mas bro maksudnya. Mas bro, Mas Nap. Oh, Mas Nap. Oh iya. Jadi kita ada bikin lagu satu lagi yang biasa. Ini memang kita kebiasaan. Kita anak-anak muda, sampai kadang orang tua juga. Pesta kaki abu kayak itu. Pesta buleke. Jadi kalau dong bilang kalau acara di mana tetap dong tembus. Jadi dong coba bikin lagu pesta kaki abu. Oke. Semua sudah siap? Ini sama saya featuring sama Dev Solution. Lagu ini apa cerita tong kelakuan sebenarnya. Jadi yang biasa pesta kaki abu di belakang merapat kita sama-sama. Ready? Yes! Keep the fire burning. Ready when the fight is over. Hey! Baby, baby, girl. Body, 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 body. Keep the fire burning. Di dalam jaraknya mata ku coba tuh menangani apa pergerakan dan baru diriku sadari ternyata ini malam minggu banyak ABG lagi nongkrong menunggu pesta kaki abu. Pesta kaki abu, bergoyang sampai kaki abu.
Everybody put your hands up there. Everybody put your hands up there. Yes. Mana tepuk tangan? Tepuk tangan, tepuk tangan. Ah, kamu tepuk tangan baru besok terambil Tom kaset lagi. Cuma mau datang beli dan flash disk. Ya itu bahaya. Baru main-main keluarga kan. Lanjut. Ya. Jadi di Jayapura sini kita punya ikon apa di Papua? Ada siapa? Persipura ya? Iya, Persipura. Ah. Bos. Kita juga pengin nyanyikan lagu Persipura. Eh, saya nih pengin begini, mantan pemain Persipura. Tapi oh, mantan pemain Persipura dari Nuvor. Ini lagu Persipura cinta kita sendiri. Dia agak ngeska sedikit. Oke, pengin dengar lagu ini? Mari bergoyang ska sama-sama. Yang suka. Wanna tell you something right? Persipura is the best. Persipura is the champion. We Rastafari. Wanna tell you something right? Persipura is the best. Persipura is the champion. Yes. Lihat bendera merah hitam ada di lapangan hijau. Yang suka Persipura semua merata. Yes. Persipura is the champion. Yeah. Tepuk tangan untuk Persipura dulu. Iya, buat Persipura saja, buat Ketom jangan. Gorbi, ngomong-ngomong di sini ada beat maker daripada album ini. Oh ya, ada Mr. Wong Lee. Oh. Wong Lee, come again. Beat maker. Come on the stage. Ayo, 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 ayo. Ah, ini dia Tom punya otak di belakang. Otak di belakang musik, apa? Musik. Di belakang layar. Saya biasa panggil dia Selekta, Selekta, Selekta. Mr. Wonggor. Ini namanya Wonggor, tapi kalau karena dia pernakan Cina jadi dipanggil Wong Li. Jet Li punya keturunan, ketujuh dari nenek yang nomor 5. Oke. Kita ada buat lagu juga tentang B
aspirasi itu bukan solusi. Yeah, kadang man. Kita anak-anak muda sekarang ya, kita hancur karena miras, pasti rusak. Jadi kita coba buat satu lagu, miras itu bukan solusi. Dalam artian bahwa, kok ada masalah sedikit tuh, kok melari kayak miras kayaknya. Miras boleh, nanti bagus. Eh, salah sekali. Miras itu bukan solusi, man. Yes, man. Jangan kau anggap itu dewa. Pilihnya sobat. Banyak masalah yang akan terjadi selama kau masih bersamanya. Miras itu bukan solusi, man. Luis Pakilara. Jangan kau anggap itu dewa. Right, right. Jalani harimu dengan pasti. Everything is gonna be alright. Rata, ready? Itulah miras. Kadang datangkan banyak masalah ya. Woyo! Woyo! Yowo! Yowo! Oke, satu lagu terakhir dari kita. Lagu kebanggaan kita. The Comment Rasta. Yang tahu lagi ini kita nyanyi sama-sama ya. Iya, yeah, man.